gitu. Bumbu kuning, bumbu putih, bumbu merah ya. Balado sih sebetulnya ya, namanya balado. Balado ada yang hijau, ada yang merah. Ya, itu aja sebetulnya. Nah iya, jadi ada satu daerah di Sumatera Barat gitu, namanya Sulit Air. Jadi waktu itu sempat berjalan ke sana, mereka menggunakan satu tumbuh-tumbuhan namanya galumbi, seperti merica tapi warnanya hitam. Mereka mempercayai bahwa galumbi ini ada khasiatnya untuk menahan sakit gitu, atau untuk meredakan panas dalam gitu, untuk demam gitu. Jadi mereka tahu bahwa apa yang mereka masak itu pasti ada khasiatnya untuk kesehatan. Nah, si biji galundi ini sendiri dari pohonnya, dari biji yang hitam ini, prosesnya nggak langsung dimasukkan ke dalam makanan, tapi prosesnya panjang, dari mulai digongseng itu sampai keluar api, sampai membara, habis itu baru ditumbuk sampai halus, kemudian disaring, baru habis itu dimasukkan ke dalam makanan. Kalau asam, kita kenalnya pasti namanya asam itu asam kandis. Jadi waktu itu sempat jalan ke daerah Pariaman, ketemu satu daerah yang penduduknya itu di halaman rumahnya itu menjemur buah asam. Jadi ada asam 3 hari, dijemur 3 hari, 4 hari, sampai seminggu, kemudian menjadi kering, berwarna kehitaman dan mengkilat. Nah, asam ini yang kemudian dimasukkan ke dalam beberapa makanan khas Minang, kayak asam pade, atau ada yang menambahkannya di gulai pakis, atau yang gulai-gulai berbahan dasar ikan, itu biasanya menggunakan tambahan asam kandis. Ada triknya gitu, karena kita tahu bahwa ini asam, jadi dimasukinnya biasanya terakhir. Kalau makanan, kalau kita bikin asam pade misalnya, itu terakhir, udah cukup matang, baru kita masukin asam pade. Nah, baru kita masukin asam, terus kita hitung gitu, berapa kita masukin tadi gitu.